Ya pemirsa Banjarmasin Post News Video, kembali bersama saya Tabri di Kabupaten Barito Kuala. Di sini masuk musim durian. Nah, jadi sejumlah warga di sini telah mulai menunggu durian jatuh dari pohonnya. Seperti yang ada di depan saya ini. Lumayan banyak buahnya ini. Lokasinya tepat di pinggir jalan dari arah Marabahan menuju ke Kecamatan Tabukan atau Jalan Anjir Talaran. Ini juga tadi ada warga yang membeli untuk dijual lagi. Jadi di kawasan ini memang banyak pohon durian yang hidup liar, bukan perkebunan. Biasanya untuk panen mereka cukup menunggu jatuh dari pohon.